experience buat business produk sendiri dengan business jual produk orang. So you rasa apa beza dia dan apa challenging dia? Produk sendiri dengan produk orang, apa challenging, apa beza dia? Okay, untuk produk sendiri, produk sendiri tu dia best sebab kita boleh explore ni, kita boleh buat benda yang kita rasa macam kita nak buat. Okay, just do it, buat. But then, dia punya kelemahan adalah kita kena, everything kita kena buat sendiri. Dari segi marketing, daripada segi produk, daripada production, marketing, admin, apa semua-semua kita kena buat sendiri. So, for me benda tu agak memenatkan. Compare dengan kita jual produk orang ke apa, semua dah ready, just kita train dengan recruit sahaja. So kita dah tak ada, tak payah nak fikir pasal production, tak payah nak fikir pasal overhead ke, tak payah fikir pasal untung rugi ke apa, sebab semua tu HQ yang tanggung. Kita just training dengan recruit. And then masa kita training dengan recruit tu, kita bukan je bantu orang lain, tapi kita juga bantu diri kita untuk kita jadi trainer. Sebab sekarang saya tengah buat memasak. So dekat memasak, kita bukan sekadar penjual kek, kita adalah leader dan trainer. So I polish my communication skill, my public skill, public speaking skill dengan buat live. Memang nampak macam bodoh je buat live tu, macam bodoh je buat live makan-makan. But then tak semua orang berani untuk buat live. Dan bila you buat every day benda tu, you repeat and you akan improve. Okay, betul-betul. Macam kalau I sendiri pun, I buat bisnes ni kan, kita beranikan diri untuk kita buat live. Sebab kalau tak buat bisnes, sebenarnya memang tak buat lah live. Kita macam tak cuba untuk improve lah diri kita. Bila kita buat bisnes yang macam orang cakap, walaupun kita jual produk orang, tapi untuk jual produk orang tu, kita kena improve diri kita, barulah kita berjaya nak jual produk orang tu. So nasihat you macam kalau orang yang baru nak memulakan bisnes, macam dia apa tu, sebelum ni mungkin tak pernah berbisnes tapi baru nak memulakan bisnes. So apa cadangan you untuk orang-orang yang macam ni, yang baru tengah mencari-cari nak buat bisnes ni? Okay, kalau you nak cari-cari ataupun nak try-try buat business, first kali tanya diri you kenapa you nak buat. Sebab kalau you tak ada reason yang kuat kenapa you nak buat, bagilah siapa mentor ke sifu ke depan you, you takkan jadi. So benda first thing first, kenapa you nak buat? Sebab everything bergantung pada diri you sendiri. Tak kisahlah produk tu memang TikTok ke, produk tu tak jalan ke apa. Kalau you tak align dengan diri you, you tak akan ke mana. Macam yang produk yang tengah buat sekarang ni, dia tak tekankan sangat pasal marketing apa semua. Dia lebih kepada betulkan diri kita sendiri. Sebab bila kita betulkan diri kita, kita akan attract, kita akan jadi orang yang baru. So bila kita jadi orang baru, kita akan attract benda baru dalam hidup kita. Kita tak boleh nak expect kalau macam you buat benda daripada, contohlah daripada 10 tahun lepas you buat macam ni je, and then you nak expect ada perubahan yang berlaku, takkan. Unless 10 tahun lepas you buat macam ni, lepas tu tahun ni you buat macam tukar, and then barulah ada perubahan yang berlaku. Kalau kita buat benda yang sama, tak boleh nak expect tak boleh nak expect perubahan ataupun benda-benda best ataupun letupan-letupan dalam hidup. Yelah, kalau nak buat bisnes, benda first kali adalah kita sendiri kena tahu tujuan kita kan. Kalau macam bila buat bisnes ni, memang akan ada cabaran dia lah. Walaupun orang cakap jual produk orang ni mudah kan, tak perlu nak fikir pasal production, tak perlu nak fikir dari awal, tapi tetap akan ada cabaran-cabaran dia tu. So betul.